dipercayakan sebagai wakil menteri dalam negeri, hari ini kunjungan saya termasuk itu. Saya cek semua pokoknya, saya cek lalu kita akan cek apa sedunia dari cek progres persiapannya sampai di mana, pembangunan kartu gunung atau penyelesaian lokasi dan sebagainya. Sarana prasarana yang dibutuhkan, karena ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan MRT itu menjadi tugas pusat. Termasuk juga ada bantuan atau yang dendam kalau ada kantor dan sebagainya. Kemudian tahun ini ada pekerjaan penambahan sepanjang 900 meter. Ya, karena saya termasuk cepat. Cepat terprogres dan berkomitmen. Ini saya belum ke provinsi lain. Sekarang setelah saya dipercayakan sebagai wakil menteri dalam negeri, hari ini kunjungan saya termasuk itu. Saya cek semua pokoknya, saya cek lalu kita akan cek apa sedunia dari cek progres persiapannya sampai di mana, pembangunan kartu gunung atau penyelesaian lokasi dan sebagainya. Sarana prasarana yang dibutuhkan, karena ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan MRT itu menjadi tugas pusat. Termasuk juga ada bantuan atau yang dendam kalau ada kantor dan sebagainya. Tapi untuk batas yang kita koordinasi seperti itu, Pak Gubernur juga kita koordinasi intens. Kalau teman di NPU, Pak Sekda dan semuanya, mudah-mudahan kita progres terus. Nanti saya akan ke Papua Selatan lagi, yang di Papua Barat saya. Jadi kita pastikan, nanti kita cek progresnya sudah sampai sekarang. Untuk Papua Tengah, kita sudah cek semuanya sudah aman. Terima kasih.
bagian ekor. Nanti di sini akan dibangun 2 tower nanti untuk kamu mengunjungi ruangan tabung dan tower. Ini kalau kamu yang ada di dalamnya ada box tentunya, ada musola. Kemudian tahun ini ada pekerjaan penambang sepanjang 900 meter. Kemudian tahun ini ada pekerjaan penambang sepanjang 900 meter.